teman-teman ekstra pencaksilat. Yang pertama, Muhammad Wisnu Andrianto, kelas 10 MIPA 1, juara 1 kelas C Putra Pandu Samudra Cup tingkat nasional. Prestasinya lagi, juara 2 kelas C Putra Bupati Cup tingkat kabupaten. Juara 3 kelas C Putra Piala Suara Merdeka. Juara 3 kelas B Putra Sudirman Championship tingkat nasional. Juara 1 kelas B Putra dan pesilat terbaik Dewan Cup tingkat kabupaten. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk tim pencak silat SMA Negeri 1 Rawasari. Atlet yang kedua, Sri Wijayanti dari kelas 11 MIPA 1. Prestasi yang diperoleh, juara 1 Pokda tingkat kabupaten, juara 1 Dewan Cup tingkat kabupaten, juara 3 Jenderal Sudirman Cup tingkat nasional, juara 1 Samudra Cup tingkat nasional, dan juara 1 Piala Suara Merdeka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya atlet kita yang ketiga, yaitu Amanda Ayu Pratiwi, perwakilan dari kelas 10 MIPA 1. Prestasi yang diperoleh, juara 2 kelas B Rektor Cup Win Wali Songo tingkat Pulau Jawa, juara 2 kelas B Pandu Samudra tingkat nasional, juara 3 kelas B Piala Bupati Cup, juara 2 kelas E Putri Pokda Provinsi Jawa Tengah, juara 2 kelas B USM Championship tingkat nasional. Dan atlet kita yang keempat, yaitu Ida Wahyuni dari kelas 12 IPA 3. Prestasi yang diperoleh, juara 1 kelas C Putri Man Kendal Open tingkat Jawa Tengah, juara 1 kelas C Putri Pandu Samudra tingkat nasional, juara 1 kelas C Putri dan pesilat terbaik Bupati Cup tingkat kabupaten, juara 1 kelas C Putri Piala Suara Merdeka, juara 1 kelas C Putri Piala Kapolres Cup Pemalang tingkat Jawa Tengah. Dan atlet kita yang kelima, Irma Arifa Ristiani dari 12 ITS 4.
negeri yang sama, lima tingkat Pulau Jawa. Juara satu kelas B Putri, Piala Suara Merdeka, Kejuaraan Terbuka. Juara dua kelas B Putri, Pandu Samudra, tingkat nasional. Juara satu kelas B Putri, peserta pesilat terbaik, kejuaraan.